Setelah masuk ke dalam lubang tersebut, Gavin pun terbangun dan sudah ada di zaman prasejarah. Tidak lama Ipi datang dan sangat senang melihat Gavin. Tapi mereka terpisah dari yang lain dan langsung pergi untuk mencarinya. They'll show up. Namun mereka pun tidak menemukannya. Dan di sini Gavin kembali melihat kilasan tentang Ipi yang meninggal di pelukannya. Tapi Gavin pun tidak berani untuk mengatakannya kepada Ivy. Dan hal itu pun membuat Ipi merasa curiga. Namun tidak lama Sam, Iji, Riley dan Caroline pun datang. Tapi ternyata Joe sudah bersama dengan mereka. Hal itu pun membuat Iji merasa khawatir. Namun Gavin sangat yakin kalau Josh akan segera datang. Karena jarak mereka jatuh dari lubang itu tidak jauh dari camp mereka saat ini. Di sini Tai mengatakan pada Ella kalau dirinya akan tinggal di zaman prasejarah dan berniat akan melamar Para. Oleh karena itu, Tai meminta kepada Ella agar membuatkannya sebuah cincin untuk diberikan kepada sang pujaan hatinya, yaitu Para. Dan dengan senang hati, Ella pun akan membuatkannya. Kemudian Ella mengajak Veronica pergi ke gua untuk mencari batu ametis. Nantinya batu itu akan dijadikan sebuah cincin. Namun di sini Tai sering merasakan sakit pada kepalanya setelah berhasil mengalahkan Tamit. Karena kita tahu sendiri di episode sebelumnya, Tai berjuang mengalahkan Tamit hanya untuk menyelamatkan Lucas yang hampir saja mati. Namun tiba-tiba... Dan ya, untung saja Scott dan Tai berhasil menghindar dari Bison tersebut. Namun tiba-tiba mereka pun langsung terdiam ketika melihat sebuah cahaya hijau di atas langit. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Mereka melihat kawanan Bison yang sedang berkumpul. Bison tersebut terlihat sangat panik seperti merasakan sesuatu. Dan jika Bison itu datang ke arah mereka, maka tempat ini akan hancur. Oleh karena itu, mereka pun berniat akan mencegahnya. Tapi Judah menyarankan agar pindah dari sini. Tentu saja Lucas pun tidak setuju. Karena tempat ini adalah tempat tinggal mereka selama ada di sini dan harus melindunginya. Dan untung saja mereka memiliki ter batu bara yang sudah cair. Nantinya ter itu akan dibakar untuk mencegah Bison tersebut datang ke tempat mereka. Sementara mereka yang sedang mencari Josh belum juga menemukannya. Oleh karena itu, Caroline menyuruh Gavin pergi ke gedung Lazarus untuk memasukkan virusnya. Sementara sisanya akan pergi ke stasiun penelitian untuk memasukkan virus satunya lagi sambil mencari George. Namun Iji memutuskan akan pergi bersama dengan ayahnya. Dan sekarang waktu mereka pun tidak banyak. Karena ternyata cahaya itu akan membentuk sebuah portal yang ada di tahun 1988. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk menghentikannya. Namun dalam perjalanan saya merasa ragu dan berubah pikiran. Karena jika menutup portalnya dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan istrinya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Karena jika kembali menggunakan portal itu, maka akan menciptakan lubang yang baru. Dan hal itu akan membunuh ribuan orang. Riley pun setuju meskipun harus selamanya tinggal di zaman prasejarah. Daripada harus membunuh banyak orang. Sementara Gavin dan Iji sudah sampai di depan gedung Lazarus. Namun sebelum masuk, Gavin dengan sengaja membuat luka pada tangannya. Karena setelah masuk, ayahnya akan terus mengawasinya. Namun beda halnya jika melihat Gavin terluka. Maka Jim pun akan menyuruh Gavin untuk mengobati lukanya. Tapi Iji merasa kalau ayahnya terlihat aneh. Dan dengan terpaksa Gavin pun mengatakan kepada Iji bahwa dirinya melihat kilasan tentang Ipi yang meninggal di pelukannya. Dan terdapat pohon dengan bunga merah berbentuk bintang. Hal itu pun buat Iji merasa khawatir. Namun tidak lama datang petugas dan langsung membawa mereka ke dalam gedung Lazarus. Di sini James sangat senang melihat Gavin dan tidak menyangka akan kembali lagi datang ke tempat ini. Gavin mengatakan tujuannya datang ke sini karena ingin mengetahui semua tentang masa lalunya. Namun ketika dalam perjalanan dirinya tidak sengaja terjatuh. Mendengar hal itu, James menyuruh Sarah untuk mengobati Gavin. Sedangkan dirinya akan membawa Iji untuk melihat tempat ini. Sementara itu mereka sedang sibuk membuat tempat untuk menampung ternya. Dan Scott pun sangat senang karena ternyata Joe sudah kembali. Di lain sisi, Veronica dan Ella yang masuk ke dalam gua berhasil menemukan batu ametis. Namun tiba-tiba saja Veronica pun langsung terdiam. Dan ternyata mereka menemukan pohon dengan bunga merah berbentuk bintang. Dan secara kebetulan pohon ini yang dilihat Gavin dalam kilasannya. Namun mereka berdua tidak mengetahuinya. Merasa ada yang aneh, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Namun secara diam-diam, ketika mereka pergi untuk mengambil air minum,
Sam mulai mencari plastik yang berisi virus di jaket Caroline. Namun di sini Sam pun tidak menemukannya dan tidak lama mereka pun sudah kembali. Sam pun beralasan bahwa dirinya sedang mencari botol minum. Namun Ipi dan Caroline mengetahui kalau Sam mencari virusnya. Sam? Riley! What the hell are they up to? Dan ternyata Sam akan menggagalkan mereka untuk menghancurkan portalnya. Oleh karena itu Sam pergi lebih dulu ke stasiun untuk menghancurkan alatnya. Namun Riley mencoba untuk menghentikan ayahnya. Tapi Sam pun tidak peduli dan tetap akan melakukannya. If you don't want to be a part of it, I get it. Sementara itu, Iji sangat terkejut melihat bunga merah yang ada dalam kilasan ayahnya ada di tempat ini. Itu artinya sekarang terdapat dua pohon. Yang pertama terdapat di dalam goa, dan yang kedua ada di gedung Lazarus. Tentu hal itu membuat Iji semakin khawatir. Itu artinya ibunya akan mati di zaman prasejarah. Di tempat yang sama, setelah selesai diobati, Gavin pun terlihat tidak tenang. Dan ya, Gavin pun langsung melumpuhkan penjaga tersebut dan menyuruh kepada Sarah untuk membawanya ke ruang portal. Di sini Sarah menyuruh kepada mereka semua untuk pergi karena ada masalah di lantai 5. Sarah mengatakan kalau hanya Jim yang bisa menghidupkan alatnya. Namun sepertinya Sarah sudah lupa kalau Gavin adalah anaknya James. Karena hanya Gavin dan Jim yang bisa menghidupkan dan mematikan portalnya menggunakan sidik jari. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung menuangkan terenya ke dalam wadah tersebut. Dan ternyata benar saja sekarang cahaya itu sudah membentuk portal yang baru. Dan Lucas pun langsung membakarnya karena para bison mulai mendekat. Dan benar saja tidak lama bison itu pun mulai datang. Mereka sangat yakin kalau api itu akan mencegah bison untuk masuk. Dan ya, meskipun berhasil, namun mereka pun belum tenang karena bison yang lain akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Dan ternyata tanpa diduga tiba-tiba saja hujan turun. Namun anehnya mereka pun merasa heran melihat banyak ikan yang jatuh dari atas langit. What the hell? Dan ya, tentu saja mereka pun sangat terkejut melihatnya. Josh pun mengatakan pada mereka di tahun 1988, ada sebuah lubang yang sudah terbuka di pantai Santa Monica. Oleh karena itu, ayahnya dan yang lainnya pergi ke gedung Lazarus untuk menutup portalnya. Namun masalahnya, sekarang apinya mulai padam, dan kawanan bison mulai datang ke arah mereka. Sementara itu, Ivy dan Caroline pun sudah sampai. Tidak lama Riley datang dan mengatakan kalau ayahnya sudah pergi entah kemana. Kemudian Caroline langsung memasukkan virusnya dan berharap kalau Gavin akan berhasil. Namun tiba-tiba saja terjadi gangguan. Dan Ipi menyadari kalau ini perbuatan dari Sam. Dan ternyata benar saja Sam berniat akan mematikan listriknya dengan merusak alatnya. Ipi dan Riley mencoba untuk menenangkan Sam. Karena jika lubang itu menghancurkan Santa Monica, maka akan ada ribuan orang yang mati. Dan itulah alasannya mereka kembali ke zaman prasejarah hanya untuk mematikan portalnya. Dan sekarang Caroline berhasil melakukannya. Dan ya, setelah dibujuk dan dirayu oleh anaknya, Sam pun mulai tenang dan membatalkan niatnya. Sementara itu hujannya mulai berhenti. Namun mereka tidak punya waktu lagi untuk menghidupkan apinya. Dan untung saja Scott menyadari kalau hewan tidak suka dengan suara keras. Dengan cepat Tai mulai menghidupkan klakson mobilnya. Lucas dan Scott pun langsung menyuruh kepada mereka untuk menghidupkan klaksonnya.
Dan ya, ternyata benar saja cara itu pun berhasil. Namun tidak lama Tai pun jatuh pingsan. Sementara itu, Gavin dan Caroline hampir selesai memasukkan virusnya. Tidak lama, James datang dan meminta kepada Gavin untuk mematikan virusnya. Namun Gavin tidak peduli karena hanya dengan cara ini dapat menyelamatkan ribuan orang. Meskipun nantinya mereka akan selamanya terjebak di zaman prasejarah. Iji mengatakan pada ayahnya bahwa pohon dengan bunga merah ada di tempat ini. Dan ternyata pohon itu hanya tumbuh di zaman prasejarah. Itu artinya Ipi akan mati di sini. Karena sebelumnya Gavin beranggapan kalau Ipi akan mati di zaman mereka. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa menyelamatkan Ivy. Oleh karena itu, Gavin harus membatalkan virusnya agar portalnya tidak hancur. Karena apapun yang terjadi di tahun 1988 sudah dihentikan, termasuk lubangnya. Gavin mengatakan setiap kali menggunakan portalnya, maka akan membentuk lubang yang baru. Namun James sangat yakin kalau semuanya bisa dihentikan dan akan memperbaiki portalnya. Karena jika Gavin tetap melakukannya, maka Ipi akan mati di zaman prasejarah. Hal itu membuat Gavin merasa bingung dan tidak tahu harus percaya pada ibu atau ayahnya. Ternyata Gavin lebih percaya pada ayahnya dibandingkan pada ibunya dan langsung saja membatalkan virusnya. Setelah berhasil membatalkan virusnya, kini Gavin menagih janji kepada ayahnya, di mana ayahnya akan membantu Gavin untuk menyelamatkan Ivy. James mengatakan meskipun Gavin sudah membatalkan virusnya, namun ternyata portalnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, James akan lebih dulu memperbaikinya dan menunjukkan sebuah formula untuk memperbaiki portalnya. Dengan formula ini, James yakin portalnya akan aman untuk digunakan. Dan formula ini dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Dr. More. Namun masalahnya, Dr. More sudah menghilang selama 1 tahun dan mungkin saja masih ada di zaman prasejarah. Oleh karena itu, James menyuruh Gavin untuk mencarinya, karena hanya Dr. More yang mengetahui isi formulanya. Apalagi dia sangat dekat dengan Caroline. Tidak lama Ipi datang dan bertanya kenapa virusnya bisa gagal. Gavin mengatakan kalau dirinya sudah membatalkannya. Karena semenjak kembali ke zaman prasejarah, Gavin melihat kilasan tentang Ipi yang meninggal di pelukannya. Dan di tempat itu terdapat pohon bunga merah yang hanya tumbuh di zaman ini. Oleh karena itu, Gavin berniat akan mengeluarkan Ipi dari sini. Tentu Ipi sangat terkejut mendengar dirinya akan mati. Namun James berjanji akan menolongnya meskipun Ipi tidak percaya kepadanya. Itu semua James lakukan demi anaknya, yaitu Gavin. Tapi tetap saja untuk sekarang Ipi belum percaya kepada James dan dia pun langsung pergi. Lalu James memberikan formulanya kepada Gavin dan menyuruh untuk mencari Dr. More. She'll come round. Setelah sampai di camp, mereka sangat senang karena Josh sudah kembali dengan selamat. Tidak lama, Sam datang dan mengatakan orang-orang sangat marah karena Gavin berniat akan menutup portalnya. Gavin lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah membatalkan virusnya. Karena James akan memperbaiki portalnya supaya tidak ada lubang yang baru ketika digunakan untuk kembali ke zaman mereka. Dan mungkin saja cara itu akan berhasil. Karena sekecil apapun peluangnya, Gavin tetap akan melakukannya. Tentu saja Sam sangat senang karena memang itu yang dia inginkan. Namun tidak lama mereka mendengar suara Riley yang meminta tolong. That's Riley. Riley. Dan ternyata salah satu dari mereka yang bernama Watt sudah meninggal. Tentu mereka pun sangat terkejut. Apalagi Sam melihat terdapat luka tusukan di badannya. Itu artinya Watt sudah dibunuh oleh seseorang. Namun sebelum meninggal, Watt menulis sebuah simbol di tanah menggunakan tangannya. Namun anehnya, Scott yang melihatnya sangat terkejut dan dia pun mulai gelisah. Mereka beranggapan kalau pelakunya adalah kelompok dari Tamit. Namun ada juga yang beranggapan kalau pelakunya ada di sini. Oleh karena itu, mereka pun membagi tugas. Lucas dan Scott akan bertanya pada semua orang yang ada di sini. Sementara sisanya akan mencari petunjuk. Di sini, Lucas dan Scott pun merasa curiga kepada Caroline. Karena kematian dari Watt tepat di saat Caroline datang ke tempat ini. Tapi untung saja Gavin datang dan mengatakan kalau ibunya tidak mungkin melakukannya. Namun ternyata Caroline marah karena Gavin sudah membatalkan virusnya. Gavin pun mencoba untuk menjelaskan semuanya. Kalau James menyuruh kepada Gavin untuk mencari Dr. More.
karena hanya dia yang dapat memecahkan formula ini, dan Jim pun hanya memiliki sebagian formulanya. Mungkin saja Dr. Moore masih memiliki sisanya, dan jika berhasil mengumpulkan semuanya, maka mereka pun bisa pergi dari zaman prasejarah menggunakan portalnya dengan aman, tanpa adanya lubang lain yang muncul. Dan Gavin sangat membutuhkan bantuan dari ibunya, karena dulu Dr. Moore dan Caroline adalah teman. I need your help. Okay. Sementara itu, Ipi pergi sendiri untuk mencari petunjuk atas kematian Watt. Dan tidak lama, Ipi pun melihat darah di atas batu. Ipi yang melihat ada pergerakan di semak-semak langsung waspada dan pergi untuk melihatnya. Tapi di sini Ipi tidak menemukan apapun, namun tiba-tiba... Dan ya, entah siapa. Namun yang jelas orang itu dengan sengaja mendorong Ipi hingga masuk ke dalam sebuah lubang. Sementara Tai dan Iji yang sedang mencari petunjuk berhasil menemukan darah. Tai sangat yakin bahwa di tempat ini Watt sudah dibunuh, lalu dibawa ke tempat mereka menemukan mayatnya. This must be where he was stabbed. Sementara mereka berempat sedang mencari Dr. Moore, Caroline mengatakan bahwa Dr. Moore dan dirinya sering datang ke tempat ini. Dr. Moore pun pernah mengatakan bahwa ada sebuah goa yang aman untuk berlindung. Namun Caroline tidak mengetahui goa itu ada di mana. Sementara itu, ternyata Ivy masih hidup. Namun kakinya terjepit oleh batu dan melihat banyak sekali tengkurap dari hewan. Help! Somebody! Help me! Kemudian Ivy mengambil pistol suar di tasnya. Namun ternyata pelurunya tidak ada. Dan anehnya entah bagaimana ceritanya, ternyata pelurunya malah tersangkut di atas batu. Dan ya, mungkin saja hal itu tidaklah masuk akal, karena pistol dan barang yang lain masih ada di dalam tas. Kemudian Ipi mencoba untuk menjatuhkan pelurunya menggunakan batu, namun ternyata... Dan ya, ternyata di tempat ini, terdapat pohon yang ada dalam kilasan Gavin. Tentu Ipi yang melihatnya sangat terkejut, karena mungkin saja dirinya akan mati di tempat ini. Sementara itu, mereka sangat terkejut melihat mayat yang sudah menjadi tengkurap. Caroline menemukan batu cincin dan menyadari kalau tengkurap ini adalah Dr. Moore. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat kecewa. Namun di sini, Josh menemukan sebuah kunci. Mungkin saja kunci ini untuk membuka semacam brankas. Dan brankas itu ada di gua tempat Dr. Moore tinggal. Tanpa lama-lama, mereka pun langsung pergi untuk mencari guanya. Eve's gone missing. Di lain tempat, saya mengatakan pada Lucas bahwa luka pada Watt diakibatkan karena tusukan dari pisau sepanjang 7 inci. Mendengar hal itu, Lucas pun langsung pergi bertemu dengan Virgil yang sedang membersihkan ikan. Melihat Lucas dan Scott datang, Virgil terlihat tidak tenang. Apalagi ketika Lucas menemukan salah satu pisau milik Virgil dengan panjang 7 inci sudah hilang. Virgil mengatakan bahwa pisau ini dia dapat ketika masih bekerja di penambangan, dan salah satu pisaunya memang sudah hilang sejak lama. Namun ya, tentu saja Lucas pun tidak percaya dan beranggapan kalau Virgil adalah pelakunya. Sehingga Lucas pun langsung mengurung Virgil. Dan di sini Scott terlihat sangat panik. Dan ternyata Sam dan Scott tidak setuju karena Lucas tidak memiliki bukti bahwa Virgil adalah pelakunya dan menyuruh untuk melepaskannya. Namun Lucas sangat yakin karena tangan Virgil terluka. Tidak lama Iji dan Tai pun datang. Ternyata mereka berhasil menemukan pisau tersebut di tempat kejadian. Dan di pisau ini terdapat simbol yang sama dengan yang digambar oleh Watt. Melihat hal itu, Sam sangat yakin bahwa pelakunya adalah kelompok dari Tamit. Dan menyuruh kepada Lucas untuk melepaskan Virgil sekarang juga. Kemudian Scott mengajak Sam untuk bicara empat mata. Di sini Scott sangat yakin bahwa pelakunya adalah Tamit. Dan simbol itu ada pada pakaian milik Tamit. Karena ketika Tamit ditangkap oleh Para, dengan sengaja Scott sudah melepaskannya. Karena pada saat itu luka sedang sekarat. Dan Scott membuat perjanjian agar Tamit mengalah ketika duel melawan Tai. Karena Tamit memiliki obatnya untuk menolong Lucas. Dan dengan imbalan Scott akan melepaskannya. Namun sebelum pergi, Tamit berjanji akan balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu membuat Sam merasa kecewa. Karena jika Scott mengatakannya lebih awal,
Mungkin saja hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan ya, sementara itu, Ipi pun berhasil mengambil pelurunya. Namun saat ditembakkan, Ipi gagal melakukannya. Dan ketika akan mencobanya kembali, tanpa diduga, Ipi mendengar suara beruang yang semakin mendekat. Karena ternyata tempat ini adalah sarangnya. Tentu saja Ipi pun sangat ketakutan dan langsung menembakkan pistol suarnya, berharap beruang itu akan pergi. Dirasa berhasil mengusir beruang itu, Ipi mencoba untuk melepaskan kakinya. Namun tiba-tiba, ternyata beruang itu tidak pergi dan malah masuk ke dalam. Ipi yang ketakutan mencoba untuk menembaknya. Namun sial, tiba-tiba pistolnya malah rusak. Di sini Ipi sudah pasrah dan merasa bahwa dirinya akan mati di tempat ini. Namun untung saja Ipi membawa makanan dalam tasnya dan langsung melemparkannya. Dan ya, diibaratkan beli satu gratis dua. Tanpa disengaja beruang itu menginjak batunya yang membuat kaki Ipi bisa terlepas. Sehingga sekarang Ipi pun bisa pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu akhirnya mereka berhasil menemukan goa tempat tinggal Dr. Morey dan langsung mencari sebuah petunjuk. Di sini Riley menemukan batu yang aneh dan mencoba untuk mengangkatnya dibantu Caroline. Di sini mereka pun menemukan buku milik Dr. Morey dan ternyata isinya formula yang sedang mereka cari. Tentu saja Caroline pun sangat senang, meskipun formulanya harus kembali disusun. Namun anehnya entah apa tujuannya. Ketika Riley akan memanggil Gavin dan George, Caroline pun malah mencegahnya. Karena jika aja mengetahui formulanya, maka semuanya akan berantakan. Apalagi Caroline membutuhkan waktu untuk kembali menyusun formulanya. Tidak lama mereka pun datang, dan Caroline langsung memasukkan formulanya ke dalam tas. Sementara Sam berniat akan pergi mencari Tamit dan kembali menangkapnya. Namun tidak lama Ipi datang dan mereka pun langsung membantunya. Singkat waktu sore harinya tanpa diduga, Tai pergi sendirian ke gedung Lazarus hanya untuk bertemu dengan James. I mean no harm. Dan ternyata tujuan dari Tai datang ke tempat ini karena ingin meminta bantuan kepada James untuk mengobati penyakitnya. Karena ternyata Tai memiliki penyakit kanker. James yang mengetahui kalau Tai adalah temannya Gavin berjanji akan menolongnya dan Tai bisa kembali sembuh. Namun tentu saja itu semua ada syaratnya. How about now? Sementara itu Ipi mengatakan kalau dirinya terjatuh ke dalam lubang dan di sana terdapat bunga yang dilihat oleh Gavin dalam kilasannya. Dan mungkin saja semuanya tidaklah benar karena sampai sekarang Ipi masih hidup. Kemudian Gavin menunjukkan kuncinya kepada Ipi dan sangat yakin bahwa kunci ini akan menolong kita semua. Karena merasa bersalah, Lucas pun meminta maaf kepada Virgil dan ternyata Virgil pun sudah melupakannya. Well, good night. Namun kampretnya ketika Lucas sudah pergi, Virgil mengambil sesuatu dari jaketnya. Dan ternyata di benda itu terdapat simbol yang sama. Pagi harinya tanpa diduga, tiba-tiba saja muncul sebuah portal baru. Dan entah siapa, namun yang jelas dari portal itu keluar seorang pria. Di lain tempat, Lucas masih yakin kalau yang sudah membunuh Wat adalah Virgil. Dan mungkin saja sudah bekerja sama dengan Tamit untuk membunuh kita semua. Sedangkan di sini Ivy mengatakan pada anaknya kalau Gavin kembali pergi untuk bertemu dengan James. Di mana Gavin ingin menagih janji pada James untuk mengeluarkan mereka semua. Namunnya mereka belum percaya dan tidak yakin kalau James akan menolong mereka.
Sementara Scott sedang mengawasi hutan, takutnya Tamit akan datang untuk menyerang mereka. Karena setelah Tamit dikalahkan oleh Ty dan Scott melepaskannya, Tamit berjanji akan kembali untuk balas dendam. Kampret ya, suara tahu bulat deh. Namun Virgil berniat akan menggantikan Scott dan menyuruh untuk istirahat. Awalnya Scott menolak karena dirinya yang sudah melepaskan Tamit dan merasa bertanggung jawab dengan keselamatan semua orang. Virgil mengatakan alasan dirinya melakukan ini karena hanya ingin semua orang percaya padanya bahwa yang sudah membunuh Watt bukanlah dirinya. Mendengar hal itu, Scott pun mulai percaya dan dia pun langsung pergi. Namun tidak lama setelah itu, Virgil terlihat aneh dan memasangkan sapu tangan miliknya pada sebuah tongkat. Dan ya, ternyata benar saja. Virgil sudah bekerja sama dengan Tamit untuk menyerang tempat ini. Itu artinya memang benar kalau yang sudah membunuh Watt adalah Virgil. Dan sekarang mereka sedang dalam bahaya. Sementara di lain tempat, Gavin yang akan pergi ke tempat Jim melihat seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Don't move. Dan ternyata tanpa diduga, orang itu adalah Levi. Itu berarti yang keluar dari portal itu adalah dirinya. Tentu Gavin yang melihatnya sangat terkejut sekaligus senang, apalagi melihat penampilan Levi yang berbeda. Karena kita tahu sendiri ketika Gavin dan yang lainnya kembali ke tempat ini, Levi lebih memilih untuk tinggal di tahun 1988. Dan meskipun di tempat ini baru saja 2 minggu, namun di tahun 1988, Levi sudah tinggal selama 10 tahun, dan dirinya masuk ke dalam lubang baru yang ada di tahun 1998. Dan alasan Levi kembali datang karena banyak lubang baru yang terus terbuka dan beranggapan kalau Gavin sudah gagal melakukan misinya. Oleh karena itu, Levi memutuskan kembali untuk menolong Gavin karena di sana dirinya sudah bergabung dengan pihak pemerintah untuk menghentikan lubang itu agar tidak kembali muncul. Dan jika berhasil, maka mereka semua bisa pulang. Gavin lalu mengatakan bahwa dirinya gagal menghancurkan portalnya. Namun sekarang portal itu mengalami kerusakan dan sekarang Jim sedang memperbaikinya. Oleh karena itu, Gavin mengajak Levi ikut dengannya untuk bertemu dengan James. Sementara Sam Riley dan timnya sedang mencari Tamit, dan mereka tidak tahu kalau Tamit akan menyerang tempat mereka. Tidak lama mereka pun melihat ada asap di atas bukit dan langsung melihatnya karena merasa kalau itu adalah Tamit. Ternyata benar saja sebelumnya Tamit ada di sini karena Sam menemukan tombak dengan lambang yang sama. Namun sekarang mereka tidak tahu Tamit pergi kemana. Sementara di gedung Lazarus, Ty mulai melakukan pengobatan penyakit kankernya. Dan meskipun baru tahap pertama, namun dirinya merasa lebih baik. Namun entah apa alasannya, di sini Sarah menuliskan sebuah pesan agar Ty jangan pernah percaya kepada James. Dan ya, ternyata benar saja. Tamit dan kelompoknya langsung menyerang tempat ini dan menyuruh kepada mereka untuk masuk ke dalam mobil. Tentu mereka semua sangat ketakutan, apalagi Scott yang melihat Tamit, karena mungkin saja Tamit akan membantai mereka satu persatu. Namun di sini Lucas yang melihat Virgil turun dari menara pengawas merasa curiga dan langsung menangkapnya. Di sini Lucas memaksa Virgil untuk mengatakan kenapa memberikan tanda kepada Tamit untuk datang. Virgil mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukannya karena Tamit sudah mengancamnya. Sementara itu, Sam dan Riley menemukan seorang wanita yang sedang diikat, di mana wanita ini sangat ketakutan ketika mereka menolongnya. Karena wanita ini bersama suaminya sudah ditahan oleh Tamit semenjak ada di sini. Namun suaminya dipaksa untuk bekerja di penambangan. Dan ternyata tanpa diduga, wanita ini adalah istrinya Virgil. Sam yang mendengarnya tentu saja sangat terkejut dan menyadari kalau Tamit akan datang ke tempat mereka karena Virgil sudah bekerja sama dengannya. Dan sekarang kita mengetahui alasan Virgil melakukan semua ini karena Tamit akan membunuh istrinya jika Virgil tidak melakukan apa yang Tamit perintahkan. Dan Virgil tidak sengaja sudah membunuh Watt karena pada saat itu Tamit menyuruh untuk mencari buku di tas milik Caroline. Namun Watt melihatnya dan hal itu membuatnya sangat panik.
sehingga dengan terpaksa Virgil pun harus menghabisinya. Dan jika Tami tidak menemukan buku itu, mungkin saja kita semua yang ada di sini akan dibantai oleh Tami. Lukas pun merasa heran untuk apa Tami mencari buku itu. Namun Virgil sendiri tidak mengetahuinya. Yang jelas kita dalam bahaya jika Tami gagal menemukan bukunya. Karena tidak ada pilihan lain, Lukas pun berniat akan membantu Tami mencari bukunya. Di sini Iji dan Josh merasa khawatir pada ibunya dan berniat akan pergi. Karena Iji memiliki rencana untuk menolongnya menggunakan sebuah cermin. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ivy dan berniat akan mencari kedua anaknya. Namun tidak lama mereka melihat Iji dan juga George. Tapi ketika akan menghampiri mereka, tiba-tiba saja Ivy tidak sadarkan diri. That's good. Scott yang melihat kelompok Tamit mulai mendekati mereka berdua merasa khawatir. Dan meskipun merasa takut, namun Scott langsung mengambil sebuah obeng untuk menolongnya. Dan untung saja Scott berhasil mengalihkan perhatiannya, sehingga mereka pun langsung pergi ke menara pengawas untuk melakukan rencananya. Dan ya, tidak lama Tamit datang. Namun dengan edannya, Scott malah melawannya. Alhasil Scott pun kalah karena Tamit bukanlah lawannya. Sementara dalam perjalanan ke gedung Lazarus, mereka melihat ada yang datang dan langsung bersembunyi. Sam, good to see you. What the hell is going on here? Ternyata itu adalah Sam bersama timnya. Tentu saja mereka sangat terkejut melihat Lepi ada di sini. Namun Sam mengatakan kalau sekarang kita tidak punya banyak waktu, karena Tamit dan kelompoknya akan datang ke tempat kita dan mungkin saja sudah sampai. You get there now. Di sini mereka membawa Ella dan juga Veronica. Namun Lukas datang dan menyuruh untuk melepaskannya, karena dirinya memiliki buku yang dicari oleh Tamit. Namun ketika Tamit bertanya apa isinya, Lukas pun tidak bisa menjawabnya. Tapi untung saja Veronica mengatakan kalau Lukas tidak berbohong, karena isi dari buku itu terdapat angka dan juga sebuah simbol. Dan ternyata buku itu bukanlah milik Caroline, tapi milik ayah mereka bernama Aaron, yang sudah mati akibat diserang oleh serigala. Dan bukunya sudah dikubur bersama mayat ayahnya. Mendengar hal itu, Tamit menyuruh kepada mereka untuk mengambil bukunya. Namun jika mereka tidak kembali saat matahari terbenam, maka Tamit akan membunuh Scott. He dies. Di sini Iji sedang berusaha mengirim kode Morse pada ayahnya menggunakan pantulan dari cermin. Namun tidak lama Josh melihat Veronica, Lukas, dan Ella yang dibawa oleh kelompok Tamit menuju arah timur. Melihat hal itu, Iji pun langsung merubah kode tersebut untuk ayahnya. It's like I thought, is it? Gavin yang melihatnya menyadari kalau itu adalah kode Morse dari Iji. Dan Gavin langsung menuliskan kodenya. A T. Di sini Iji menyuruh ayahnya untuk menyerang kelompok Tamit yang ada di timur. Awalnya Gavin pun akan langsung menolong Ivy. Namun Lepi mencegahnya karena Ivy sangat pintar dan mengetahui keadaan yang ada di sana, sehingga menyuruh kita untuk lebih dulu melawan kelompok Tamit yang ada di timur. Well, how are you? Sementara di lain tempat, Tai sangat berterima kasih pada Jem karena sudah menolongnya. Jem lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur selama 1 bulan karena selalu terbayang saat dirinya kehilangan Gavin ketika masih kecil. Dan sekarang meskipun Gavin sudah kembali, namun Jem merasa ragu kalau Gavin akan percaya padanya. Tapi Tai sangat yakin kalau Jem akan kembali bersama dengan Gavin, asalkan Jem tidak membuatnya kecewa. Kemudian Jem menunjukkan gambar yang pernah dibuat oleh Gavin ketika masih kecil. Namun ada satu gambar yang membuat Tai merasa penasaran, yaitu dengan gambar bulan berwarna biru, sebiru hatiku. It is. Di sini mereka bertiga sedang menggali kuburan Aaron untuk mengambil bukunya. Tidak lama Veronica pun melihat buku tersebut lalu mengambilnya. Dan anak buah Tamit meminta untuk menyerahkannya. Dan ya, untung saja Gavin dan yang lainnya keburu datang, sehingga anak buah Tamit tidak bisa melawan karena Lepi memiliki senjata. Dan mereka pun langsung mengikatnya. Sementara itu, Scott mengatakan kalau Tamit adalah orang yang gagal dalam hal apapun, bahkan gagal melakukan kudeta pada Para. Namun ternyata hal itu membuat Tamit sangat marah dan langsung saja.
Dan ya, untung saja mereka datang di waktu yang tepat, sehingga Scott pun tidak jadi dibunuh. Karena merasa kalah, Tammy pun mencoba untuk kabur. Tapi Scott dan Lucas pun langsung mengejarnya. Tanpa diduga, tiba-tiba Tammy pun langsung menyerang Lucas dan berniat akan membunuhnya. Namun Scott pun tidak tinggal diam dan mencoba untuk melawan Tammy. Akhirnya Scott pun berhasil mengalahkan Tammy. Sementara itu, lagi dan lagi entah apa tujuannya, Sarah mengajak Tai untuk bicara empat mata di luar gedung Lazarus. Dan di sini Tai bertanya tentang proyek bulan biru yang dibuat oleh Jim. Sarah mengatakan tujuan dari Jim memperbaiki portalnya karena ternyata berniat akan kembali ke masa lalu ketika Gavin kecil menghilang. Karena sampai sekarang Jim masih sayang kepada Gavin dan tidak ingin kehilangannya. Namun Gavin yang sekarang sudah berbeda dan tidak percaya kepada Jim. Oleh karena itu, Jim akan kembali ke masa lalu untuk menjaga Gavin agar tidak menghilang. Namun masalahnya jika hal itu terjadi, maka Gavin pun tidak akan pergi ke tahun 1988. Itu artinya Gavin tidak akan menikah dengan Evie, dan kedua anaknya pun tidak akan pernah ada. Bukan hanya itu saja, mereka semua pun tidak akan pernah terjebak di zaman prasejarah. Tapi jika Tai tidak ada di sini, maka Tai pun akan mati di sana akibat penyakit kankernya. Intinya, jika Jim berhasil pergi ke masa lalu, maka mereka semua termasuk Tai tidak akan pernah ada di zaman prasejarah, dan kedua anak Gavin tidak akan pernah lahir. Mendengar hal itu membuat Tai sangat terkejut dan berniat akan mencegahnya. Sementara itu, Gavin dan Sam melihat Tammy yang sedang sekarat. Namun, Sam mencoba untuk menolongnya dengan menghentikan pendarahannya. Dan Lucas pun memberikan bukunya kepada Gavin. Karena tujuan Tammy datang ke sini hanya untuk mencari buku tersebut. Namun ketika melihatnya, Gavin pun sangat terkejut. Apalagi sobekan formula yang diberikan oleh Jim ternyata cocok dengan buku ini. James gave me this page for more research. Hey. Gavin beranggapan kalau Tammy disuruh oleh Jim untuk mengambil bukunya. Namun ternyata bukan Jim yang sudah menyuruhnya, melainkan Kira alias Sarah. Tentu Gavin pun sangat terkejut dan tidak lama Tammy pun innalillahi. Kira. Di sini Veronica merasa heran bagaimana bisa Aaron memiliki buku tentang zaman prasejarah dan apa hubungannya dengan Dr. Morey. Atau mungkin enggak, sebelumnya Aaron pernah pergi ke zaman prasejarah bersama Dr. Morey. We are going to your car. Singkat waktu, malam pun datang. Gavin menunjukkan buku tersebut pada Ipi. Dengan adanya buku ini, mereka bisa memperbaiki portalnya untuk pulang tanpa menimbulkan lubang yang baru. Dan tujuan Tammy datang ke sini hanya untuk mengambil buku ini karena Kira yang sudah menyuruhnya. Namun Gavin tidak mengetahui apakah Kira bekerja untuk Jim atau justru malah mengkhianatinya. Atau mungkin juga Kira sudah bekerja untuk orang lain. Tapi yang pasti buku ini akan menyelamatkan kita semua. Gavin lalu mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Evie. Evie lalu bertanya kenapa Lepi kembali. Lepi mengatakan dari awal sengaja berbohong kepada Gavin agar Gavin percaya padanya. Karena ternyata tujuan utama Lepi datang ke sini bukan untuk menyelamatkan mereka semua, tetapi untuk membunuh Jim agar semua ini bisa berakhir. Dan Lepi pun membutuhkan bantuan dari Evie untuk melakukannya. What do you mean? I'm here to kill James. Pagi harinya ternyata Caroline sedang bersama dengan ayahnya yaitu Silas. Hanya untuk memberikan formulanya dan meminta untuk menyelesaikannya. Karena dengan formula ini Silas dan Caroline berniat akan memulangkan Gavin serta keluarganya. Tapi Caroline tidak yakin akan bisa melakukannya. Itu karena formulanya masih mentah atau belum jadi. Silas pun lalu meminta maaf karena sudah gagal menjaga Gavin dari Jim. You did what you could. I'm sorry. Caroline pun tidak marah karena ayahnya sudah berusaha untuk menjaga Gavin. Itu artinya memang benar kalau Silas hanya ingin melindungi Gavin. Namun Gavin sendiri tidak percaya kepada Silas. Dan di sini Caroline merasa khawatir kepada Gavin dan akan pergi untuk bertemu dengannya. Setelah Caroline pergi, Silas kembali membaca formulanya. Namun tiba-tiba Silas pun merasakan ada yang datang.
Dan ya, tanpa diduga, ternyata Silas ditembak oleh seseorang. Dan orang itu pun langsung mengambil formulanya. Sementara itu, mereka semua sedang bersiap-siap. Karena ternyata hari ini adalah hari yang paling ditunggu oleh Tai. Di mana hari ini dirinya akan menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Para. Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya dari mana mereka mendapatkan baju bagus. Jadi gini cuy, di mana pada saat itu Josh and Riley menemukan mobil kontainer yang isinya penuh dengan baju bagus. Kemudian Tai mengajak Ivy dan Gavin untuk bicara dengannya. Project Blue Moon, what's that even mean? Di sini Tai pun menjelaskan tentang proyek bulan biru, di mana Jem berniat akan pergi ke masa lalu untuk menjaga Gavin saat masih kecil agar tidak menghilang. Dan jika itu berhasil maka akan merubah masa depan, di mana Gavin dan Ivy tidak akan menikah. Otomatis kedua anak mereka pun tidak akan pernah ada. Dan Tai pun tidak akan pernah bertemu dengan Para. Namun Gavin merasa ragu karena Tai mendapatkan kabar ini dari Kira. Sedangkan Kira sendiri yang mengirim Tamit untuk mengambil buku jurnalnya. Dan untuk mengetahuinya mereka pun akan langsung bertanya kepada Jem. Karena Tai mengundang Jem untuk datang dalam acara pernikahannya. Find out the truth about Blue Moon. Ivy merasa ragu kalau Jem akan menolong mereka. Gavin mengatakan kalau hanya Jem yang bisa menyelamatkan Ivy dari kematian, serta memulangkan mereka semua dari tempat ini. Dan Gavin berjanji akan memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Veronica masih merasa heran. Bagaimana bisa Aaron memiliki buku ini dan mengetahui tentang zaman prasejarah? Apakah memang benar kalau sebelumnya Aaron pernah datang ke sini? Karena sebelum Veronica dan Ella jatuh ke dalam lubang tersebut, Aaron membawa mereka ke tempat di mana lubang itu akan muncul. Seolah-olah Aaron sudah mengetahui kalau di tempat itu akan muncul sebuah lubang yang mengarah ke zaman prasejarah. Namun hal itu pun masih menjadi teka-teki dan mereka akan memecahkannya. Ternyata Lepi mengetahui dari Tai tentang rencana dari Jem dan harus segera mencegahnya. Ivy percaya kalau Gavin akan melakukan yang terbaik untuk kita semua. Namun Lepi pun tidak yakin karena Jem adalah ayahnya. Dan mungkin saja Gavin akan ragu untuk melakukannya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan Jem yaitu dengan cara membunuhnya. Karena selama Jem masih hidup, maka dia akan menjadi ancaman untuk kita semua. Dan Lepi sangat membutuhkan bantuan dari Ivy untuk melakukannya. Tentu hal itu pun membuat Ivy merasa bingung. Apakah harus percaya kepada Gavin atau kepada Lepi? Please, Eve, I can't do this without you. Dan akhirnya pernikahan pun akan segera dilaksanakan. Mereka berdua terlihat sangat senang termasuk para tamu yang datang. Dan di sini karena Scott berhasil membunuh Tamit, dirinya mendapat penghargaan berupa sabuk dari Para. Dan juga ada seorang wanita yang terus saja mengejarnya. Namun justru hal itu membuat Scott merasa terganggu. Kemudian Para mengajak Gavin untuk mengenang tempat ini ketika Gavin masih kecil. Namun Ivy yang melihat Lepi menyuruh kepada Gavin untuk pergi lebih dulu. What are you doing? Di sini Lepi memetik bunga datura, di mana bunga ini memiliki racun yang bekerja dengan lambat. Dan ternyata Lepi akan menggunakannya untuk meracuni Jem. Namun tentu saja Ivy pun tidak setuju dan akan percaya pada rencana dari Gavin. Karena jika Jem bisa menyelamatkan mereka semua, kenapa harus membunuhnya? Dan Ivy pun merasa heran kenapa Lepi sangat ingin membunuh Jem. What happened? Ternyata ketika Lepi tinggal di tahun 1988, dirinya sudah menikah. Namun istrinya meninggal tertimpa oleh bangunan saat gempa, akibat adanya lubang baru yang terus saja muncul. Dan Lepi pun tidak ingin hal itu terjadi kepada Ivy. Tentu hal itu membuat Ivy ikut sedih. Namun justru sekarang Ivy mengetahui kalau Lepi melakukannya dengan perasaan marah karena hanya ingin balas dendam kepada Jem dan meminta kepada Lepi agar percaya kepada Gavin. Let's get back to the wedding. Kemudian Jem datang bersama dua pengawalnya dan memberikan kado untuk Tai. Tentu Tai pun sangat senang melihat Jem mau datang dalam pestanya. Tidak lama Gavin pun datang dan mengajak Jem pergi jalan-jalan melihat tempat ini. Di sini Sam merasa sedih karena kembali teringat kepada istrinya dan ingin bertemu dengannya. Riley mengatakan sebentar lagi kita akan pulang karena Caroline sedang berusaha untuk memecahkan formulanya. Namun tanpa disengaja Josh mendengarnya dan tentu hal itu membuatnya sangat marah karena Riley sudah berbohong kepadanya. Riley pun mencoba untuk menjelaskannya namun tetap saja Josh tidak percaya.
Sementara itu ternyata Kira datang ke tempat ini dan ingin kembali bicara tentang Jim. Namun Tai pun menyuruhnya untuk pergi karena Kira sudah mengirim Tamit untuk menyerang teman-temannya. Kira mengatakan kalau semuanya atas perintah dari Jim yang ingin mendapatkan buku tersebut dan dirinya akan mencegahnya. Namun Tai pun tidak percaya kepada Kira karena mungkin saja sekarang Jim sudah berubah. Kira pun mengatakan jika Jim mendapatkan buku itu maka semuanya akan berakhir. I'm sorry to say this on your wedding day. This will not end well for you. Sementara itu, Gavin bertemu dengan Caroline. Di sini, Caroline mengatakan bahwa dirinya menemukan formula milik Dr. Morey, sehingga dirinya pergi bertemu dengan Silas untuk memecahkan apa isinya. Namun ternyata hal itu tidak berhasil. Kemudian Gavin pun menunjukkan buku itu kepada Caroline dan mengatakan kalau buku ini milik Dr. Morey yang mungkin saja sudah sempurna. Tentu Caroline yang melihatnya sangat senang dan langsung membawa bukunya untuk mengetahui apa isinya. Thank you. Today is one of them. Dan akhirnya sekarang Tai bersama Para sudah resmi menikah. Dan Tai pun memberikan cincinnya yang dibuat oleh Ella kepada Para. Mereka semua pun sangat senang melihatnya dan langsung merayakan pestanya. Apalagi sekarang ini Gavin dan Josh mulai dekat dengan Jim. Namun di sini Iji mengatakan pada ibunya kalau dirinya merasa aneh melihat Lepi, sehingga Iji pun langsung mengikutinya dan melihat Lepi sedang memetik sebuah bunga. Jelas saja Ipi yang mendengarnya sangat terkejut karena ternyata Lepi tetap akan melakukan rencananya untuk membunuh Jim. Di sisi lain Lucas memberikan kejutan kepada Veronica dengan membawanya ke tempat pemandian air panas karena sekarang ini hubungan mereka semakin dekat dan lebih dari teman. Dan ya kalian tahulah ujung-ujungnya mereka pun akan melakukan apa. It's really nice. Dan ternyata benar saja, sekarang Lepi mulai mendekati Jim. Namun tidak lama Jim melihat Caroline dan mencoba untuk mengajaknya bicara. Tapi apa boleh buat Caroline menolaknya, karena Jim pernah mengirim anak buahnya untuk membunuh dirinya. Namun Jim bersumpah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal itu, karena mana mungkin dirinya menyakiti istrinya sendiri, meskipun Caroline benci padanya. Tapi tetap saja Caroline pun tidak percaya dan dia pun langsung pergi. Tidak lama setelah itu, Lepi membawa minuman untuk diberikan kepada Jim. Namun Ipi yang melihatnya mencoba untuk mencegahnya. Dan Jim pun tidak merasa curiga kepada Lepi, karena baginya teman Gavin adalah temannya juga. Dan sialnya Gavin malah mengajak Ipi untuk berdansa. Ipi pun sempat tidak bisa menolaknya. Namun karena nyawa Jim dalam bahaya, Ipi pun meminta izin kepada Gavin untuk pergi sebentar. Turns down a free drink. Di sini Ipi mengatakan kalau minuman yang diberikan pada Jim adalah minumannya. Alhasil Jim pun langsung memberikan minumannya kepada Ipi. Kemudian Ipi pun langsung membuang minuman tersebut. Dan sangat marah karena Lepi tetap melakukan rencana edannya untuk menghabisi Jim. Lepi mengatakan kalau Jim sangatlah berbahaya dan dirinya tidak punya pilihan lain. Tidak lama Gavin pun datang dan bertanya ada masalah apa. Dengan terpaksa Ipi mengatakan kalau Lepi mencoba untuk membunuh Jim. Lepi pun membela diri bahwa dirinya hanya ingin melindungi kalian. Tentu hal itu membuat Gavin merasa sangat kecewa karena Lepi sudah berbohong dan menyuruh untuk jangan pernah mendekati keluarganya lagi. Di lain sisi, Lucas dan Veronica sedang asik memadu kasih. Namun tiba-tiba mereka pun langsung waspada karena ada yang datang. Dan ya, tanpa diduga, ternyata itu adalah Silas yang masih hidup. Silas meminta pada mereka untuk menolongnya dan ingin bertemu dengan Gavin. Karena sekarang kalian semua sedang dalam bahaya. Di sini Lucas mengatakan pada Ipi bahwa Silas sudah tertembak. Dan Silas mengatakan pada Ipi kalau mereka sudah datang. Di sini Gavin sedang mencari ibunya, namun yang datang adalah ayahnya. Dan ternyata tanpa diduga, Caroline sudah meninggal. Jelas Gavin sangat marah dan menuduh kalau Jim adalah pelakunya. Karena sejak awal Jim berniat untuk membunuh Caroline hanya untuk mengambil buku jurnalnya dan untuk membuat proyek bulan biru. Jim mengatakan saat dirinya datang ke sini Caroline sudah meninggal dan menjelaskan tentang proyek bulan biru. Ternyata memang benar awalnya Jim berniat akan pergi ke masa lalu. Namun ketika Gavin datang bersama kedua anaknya, Jim pun menjadi sadar dan akhirnya membatalkan niatnya.
Tidak lama Ipi datang dan sangat terkejut melihat Caroline. Gavin mengatakan kalau Jim yang sudah membunuhnya. Namun Ipi tidak yakin kalau Jim adalah pelakunya. Karena Silas ada di sini dan dia sudah tertembak. Tentu Gavin pun sangat terkejut karena ternyata Silas is here, he's been shot. What? Kira. Dan ya, tentu saja pelakunya tidak lain adalah Kira. Tanpa lama-lama mereka pun langsung mengejarnya dan menyuruh penjaga untuk menutup pintunya. Tai pun mencoba untuk mencegah Kira agar tidak pergi. Namun yang ada, Tai pun malah dijadikan sandera oleh Kira. Sehingga mereka pun tidak bisa melawannya. Alhasil Kira pun berhasil pergi. I don't want you or anyone else getting hurt. Gavin merasa sangat amat sedih atas kematian ibunya. Karena ibunya sengaja datang ke sini hanya untuk melindungi Gavin. Dan Para sudah mengirim anak buahnya untuk mengejar Kira. Dan sekarang kita sudah tahu baik Jim ataupun Caroline memiliki tujuan yang sama, yaitu hanya untuk melindungi Gavin. Namun sayangnya mereka tidak saling percaya. Meskipun awalnya Jim berniat akan pergi ke masa lalu, namun pada akhirnya Jim pun sadar bahwa itu adalah salah. Sementara itu, Veronica sempat bertanya pada Silas tentang Aaron, dan ternyata Silas kenal dengannya. Karena ternyata Aaron pernah bekerja di gedung Lazarus. Namun Aaron malah mencuri buku tersebut dan pergi meninggalkan zaman ini. Dan bisa saja Aaron merampas semua karya dari para ilmuwan lain, agar dirinya terlihat pintar oleh semua orang. Dan sekarang Veronica mulai mengetahui tentang isi dari buku yang dicuri oleh Kira. This is the way that he put them in the journal. I have a feeling it's gonna help us get everyone home. Sementara itu, Jim tidak menyangka kalau Kira akan mengkhianatinya. Dan sekarang Kira pun sudah mengambil alih gedung Lazarus, sehingga mereka tidak akan bisa pergi ke sana dengan mudah. Since both my guards left with her, it's safe to assume she... We need to know more about Kira. Namun untung saja, Jim pun memiliki jalan lain untuk masuk ke dalam gedung Lazarus. Namun Jim membutuhkan bantuan dari Gavin dan juga Ipi. Itupun jika mereka berdua percaya padanya. Dan ya, tentu saja sekarang mereka akan percaya kepada Jim. We can get back inside together. Are willing to trust me. Kemudian mereka bertiga pun sudah mengubur mayat Caroline. Dan sekarang tugas dari Jim akan kembali merebut gedung Lazarus dari tangan Kira dan memulangkan Gavin serta mereka semua. Karena Jim masih memiliki anak buah di gedung Lazarus yang masih setia kepadanya. Gavin pun mengatakan pada Jim kalau Lepi berniat untuk membunuhmu dengan racun. Namun untung saja Ivy keburu datang dan langsung membuangnya. Tentu Jim pun sangat berterima kasih kepada Ivy karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dan akan membalasnya dengan cara memulangkan mereka semua. Kemudian Gavin dan Ipi pergi untuk melihat keadaan Silas. Untung saja Sam berhasil menolongnya, meskipun sekarang Silas mengalami infeksi pada lukanya. Sehingga Sam pun langsung pergi untuk mencari tanaman obat. Gavin menyuruh kepada Iji dan Josh untuk tetap di sini membantu Sam merawat Silas. Sedangkan dirinya bersama Ipi akan pergi ke gedung Lazarus. Namun Iji merasa khawatir kepada Levi dan berniat akan mencarinya. Karena sekarang ini Levi sudah kehilangan arah dan kita harus menyadarkannya kembali. Tapi Gavin yang masih marah kepada Levi tidak peduli. Karena Levi sudah memilih jalannya sendiri. Dan kita juga memiliki jalan sendiri yaitu pergi dari sini. Apalagi Levi berniat untuk membunuh Jim. Namun Iji tetap marah karena Levi sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Izzy! She'll calm down. Di sini mereka bergotong royong membuat tempat untuk menampung air. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari bawah tanah. Tentu hal itu pun membuat mereka sangat panik. Di tempat lain ternyata Kira melepaskan Tai. Karena sekarang Kira akan fokus menggunakan portal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara anak buah dari Jim tetap akan ditahan. Karena nantinya bisa saja akan menjadi ancaman. Namun di sini Tai memohon agar Kira memulangkan teman-temannya. Dan ya, tentu saja Kira menolaknya. Karena mereka hampir saja menghancurkan portalnya dan tidak ingin menambah masalah baru. Sementara itu, Riley dan Veronica merasa heran. Karena ternyata tiba-tiba saja tempat ini terlihat sangat sepi. Bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan mereka pun sangat terkejut karena ada satu orang yang tidak sadarkan diri.
Namun tiba-tiba Scott datang dan langsung menyuruh kepada mereka untuk masuk ke dalam mobil. Dan jangan bersuara karena makhluk itu akan kembali datang untuk menyerang kita. Hingga tiba-tiba... Dan ya, tanpa diduga, dari dalam tanah keluar ribuan lebah yang sangat berbahaya. Scott mengatakan lebah itu sangat sensitif dengan suara. Sekecil apapun suaranya, maka lebah itu akan kembali datang. Apalagi lebah itu memiliki racun yang sangat berbahaya. Namun tidak lama Veronica melihat Ella dalam keadaan terbaring. Dan untung saja ternyata Ella masih hidup. Namun masalahnya bagaimana caranya mereka menolong Ella. Karena jika pergi begitu saja, otomatis lebah itu akan kembali datang. Apalagi sarangnya ada di dekat Ella. Tentu hal itu membuat Veronica merasa khawatir. Dan mau tidak mau mereka pun harus menolongnya. Sementara di tempat lain, ketika Sam sedang mencari obat untuk Silas, dirinya melihat Lepi sedang menggali tanah. Karena penasaran, Sam pun langsung menghampirinya. Sam! Dan ternyata itu adalah bahan peledak yang dibawa oleh Lepi dari tahun 1988. Sam menyadari kalau Lepi akan melakukan sesuatu yang sangat mengedankan sekali dengan bom tersebut. Lepi pun menyuruh kepada Sam untuk pergi karena ini bukanlah urusannya. Sam mengatakan jika Lepi melakukannya, maka tidak akan ada lagi harapan bagi kita untuk pulang. Namun karena tekad Lepi sudah bulat, dia pun tidak peduli dan akan tetap melakukannya. Karena hanya dengan cara ini semuanya akan berakhir. What you're doing, that's not the way to help. Go away right now, I won't have another choice. Sementara itu, Gavin, Ipi, dan Jim sudah sampai di pintu rahasia untuk masuk ke dalam gedung Lazarus. Dan untung saja masih ada anak buah dari Jim yang belum tertangkap oleh Kira, sehingga mereka pun bisa masuk ke dalam dengan mudah. Namun tidak lama, Tai pun datang. Tentu Ivy dan Gavin yang melihatnya sangat senang. Tai mengatakan dirinya tidak berguna lagi, sehingga Kira pun melepaskannya. Gavin lalu menyuruh kepada Tai untuk kembali ke desa karena para sangat khawatir. Namun Tai pun menolaknya dan akan ikut dengan mereka untuk kembali merebut gedungnya. Namun kampretnya tidak lama setelah mereka masuk, tiba-tiba saja. Setelah berhasil masuk, Jim pun menyadari kalau aksesnya sudah dihapus oleh Kira. Namun untung saja, Jim masih bisa menggunakan sidik jari dari Gavin untuk membukanya. Karena Kira akan kesulitan untuk menghapus sidik jari milik Gavin dari sistemnya. Yes. Setelah berhasil membuka sistemnya, Jim pun menyuruh untuk menutup pintunya secara manual, agar Kira bersama anak buahnya tidak bisa masuk dengan mudah. Sementara itu, Iji berniat akan pergi untuk mencari Lepi dan meminta kepada Josh jangan mencegahnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada suara. Sam? Sam? Dan ternyata itu adalah Sam. Sam mengatakan kalau Lepi sudah memukulnya. Dan sekarang dia pergi menuju gedung Lazarus dengan membawa bom dalam tasnya. Mendengar hal itu, Iji pun sangat terkejut dan dia pun langsung pergi. We gotta get you back to the village. I need to get to that building. Izzy! Sementara di sini, Gavin dan Tai mulai mengunci semua pintunya. Namun Gavin yang melihat Tai kurang sehat menyuruh untuk pergi mencari obatnya. Awalnya Tai menolak karena merasa baik-baik saja dan ingin membantu Gavin. Namun karena Gavin terus memaksanya, Tai pun langsung pergi. Thank you. I'll catch up. Namun saat Gavin masuk ke salah satu ruangan, dirinya melihat Lepi yang sedang memasangkan bomnya. Gavin pun tidak bisa mencegahnya karena terhalang oleh kaca yang tebal. Dan hanya bisa menyuruh kepada Lepi untuk berhenti melakukannya. Namun Lepi yang sudah sangat marah kepada Jim tidak peduli sama sekali dan akan tetap menghancurkan tempat ini. You need to leave. Di sini anak buahnya mengatakan ada penyusup yang masuk dan sudah mengakses jaringan keamanannya. Kira menyadari kalau itu ulah dari Jim yang masuk menggunakan sidik jari dari Gavin. Sehingga Kira pun menyuruh untuk menangkap mereka. Namun harus berhati-hati karena ternyata Kira sudah melepaskan semua hewan buas yang ada di sini. Dan ya, dengan barbarnya Lepi pun langsung masuk ke ruang utama dan berhasil melumpuhkan penjaganya. Lepi menyuruh kepada mereka semua untuk pergi dari sini sekarang juga. Namun tidak untuk Kira.
Leppy menyuruhnya agar tetap di sini dan meminta untuk menyerahkan bukunya. You're staying. Sementara itu, mereka bertiga berhasil masuk ke dalam bus dan langsung mencari obat untuk menolong Ella. Dan tidak lama Scott pun berhasil menemukan obatnya. Namun sekarang masalahnya, bagaimana caranya mereka pergi? Karena tempat Ella berada terdapat sarang dari lebah tersebut. Dan untung saja Riley memiliki rencana, di mana mereka akan pergi ke tempat penyimpanan air dan menambahkan sabun ke dalamnya. Setelah itu mereka akan memasukkan air itu ke dalam sarangnya menggunakan selang. Meskipun kecil kemungkinan cara itu akan berhasil, namun mereka tetap akan mencobanya. Sementara itu, Gavin melihat salah satu penjaga yang mati dan terdapat jejak dari harimau. Dan ya, ternyata benar saja. Sekarang harimau itu ada di hadapan Gavin. Tanpa pikir panjang, Gavin pun langsung berlari. Namun sialnya Gavin terpojok karena pintunya sudah terkunci. Alhasil Gavin pun hanya bisa pasrah. Dan ya, untung saja Tai datang di waktu yang tepat sehingga Gavin pun bisa selamat. Sementara itu mereka sedang menuangkan sabun ke dalam wadah tersebut. Scott sangat yakin bahwa cara ini akan berhasil dan mereka bisa menyelamatkan Ella. Dan karena tugas ini terlalu berbahaya, Veronica pun akan pergi sendiri dan menyuruh kepada mereka untuk kembali ke dalam bus. Dengan sangat berhati-hati, Veronica pun mulai berjalan berharap lebah itu sudah mati. Namun sial, kakinya malah menginjak ranting hingga akhirnya. Dan ya, ternyata lebah itu belum mati. Alhasil Veronica pun sangat panik dan langsung berlari untuk menolong Ella. Untung saja Veronica pun berhasil membawa Ella masuk ke dalam mobil. Dan Ella terlihat sangat lemas akibat disengat oleh lebah tersebut. Veronica pun berniat akan memberikan obatnya. Namun kampretnya ternyata obatnya malah terjatuh. Tentu hal itu membuat Veronica semakin khawatir. Namun Ella pun sudah pasrah jika dirinya harus mati karena racunnya mulai menyebar. Riley dan Scott yang melihat obatnya berniat akan mengambilnya. Dan untung saja Scott memiliki rencana, di mana dirinya akan memasukkan bahan bakar dari bus ke dalam pistol air. Setelah semuanya selesai, dengan gagah beraninya Scott pun langsung keluar dan mulai membantai para lebah itu dengan api. Untung saja cara itu pun berhasil mengusir lebahnya, sehingga Riley pun langsung pergi mengambil obatnya. Di sini Riley pun langsung memberikan obatnya. Namun ternyata Veronica juga sudah tersengat dan mulai merasakan efeknya. Tentu hal itu membuat mereka merasa khawatir karena obatnya hanya ada satu. Ella pun menyuruh untuk memberikan obatnya kepada Veronica. Namun jelas Veronica pun menolaknya. Dan Veronica meminta kepada mereka untuk pergi meninggalkannya bersama dengan Ella. Ella mengatakan sejak awal dirinya datang ke sini hanya untuk menolong Veronica dan akan melakukan apapun, bahkan jika harus mati asalkan Veronica tetap hidup. Apalagi sekarang ini Veronica memiliki Lucas yang sangat sayang kepadanya. Mendengar hal itu membuat Veronica sangat sedih dan Ella pun langsung saja menyuntikkan obatnya. I love you. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu Ella pun langsung innalillahi. Di tempat lain, Ipi merasa curiga dengan apa yang sedang Jem kerjakan dan langsung melihatnya. Eve, stop. Dan ternyata tanpa diduga, Jem malah melanjutkan proyek bulan birunya. Itu artinya Jem sudah menipu mereka. Jelas Ipi yang melihatnya sangat marah dan berniat akan menghancurkan sistemnya. Namun Jem pun langsung mengarahkan pistolnya, sehingga Ipi pun tidak bisa melakukan apapun. Please.
Dan ya, untung saja Ipi berhasil membalikan keadaan. Namun sialnya karena si Jem ini sangat pandai dalam bicara, dia pun meminta pada Ipi untuk jangan membunuhnya. Karena Gavin akan sangat marah jika melihatnya. Namun tiba-tiba, di tempat yang sama, Lepi mulai memasangkan bom pada portalnya dan menyuruh pada Kira untuk melepaskan semua daya ke dalam portal. Awalnya Kira menolak karena hal itu akan menghancurkan semuanya. Namun karena Lepi mengancamnya, Kira pun tidak punya pilihan lain. Tidak lama Gavin datang bersama dengan Tai, dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Kira untuk pergi. Lepi mengancam akan menembak Gavin jika tidak pergi dari sini. Tai pun mencoba untuk menenangkan Levi, tapi Gavin tidak takut. Karena apa yang diperjuangkannya saat ini hanya untuk memulangkan mereka semua dari sini. Namun tidak lama Iji pun datang dan mengancam akan tetap di sini jika Levi tidak menghentikan semuanya. Tentu hal itu membuat Levi merasa bingung. Izzy, wait. Hingga akhirnya Levi pun lebih memilih Iji karena sudah dianggap sebagai anaknya sendiri dan tidak ingin kehilangan Iji. Sehingga Levi pun langsung mematikan bomnya. Namun kampretnya ternyata bomnya tidak mau berhenti meskipun Levi sudah mematikannya dan mencoba untuk menarik kabelnya. Namun justru hal itu malah membuat waktunya semakin cepat. Pull it down wire. What's happening? We gotta move. Now. Alhasil mereka pun langsung pergi secepat mungkin sebelum bom itu meledak. Untung saja mereka semua berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tapi di sini kaki dari Levi terjepit oleh besi. Dan Ipi bersama Iji mencoba untuk menolongnya. Tai merasa khawatir takutnya akan ada ledakan lagi dan menyarankan untuk segera pergi. Namun Iji memohon pada ayahnya agar jangan meninggalkan Levi dan harus menolongnya. Sehingga Gavin bersama Tai mencoba untuk mengangkat besinya. Meskipun kesulitan, namun pada akhirnya mereka berhasil menolong Levi dan langsung pergi sebelum terjadi ledakan lagi. Sekarang mereka semua merasa sangat sedih karena setelah hancurnya gedung Lazarus, sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk pulang. Apalagi sekarang ini penyakit dari Tai semakin parah karena obat miliknya ada di gedung Lazarus dan sekarang sudah hancur. Itu semua karena ulah dari Levi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan sekarang mereka semua sudah pasrah jika harus selamanya tinggal di sini. Oleh karena itu, saya menyarankan agar membuat kelompok ini lebih nyaman lagi. Salah satunya dengan adanya pemimpin. Dan mereka semua pun setuju. Tapi di sini tangan dari Ipi tidak sengaja terluka. Dan hal itu membuat Gavin kembali teringat dengan penglihatannya. Gavin mengatakan bahwa dirinya melihat Ipi meninggal dengan adanya luka ini. Dan tentu hal itu membuat Gavin semakin khawatir. Sementara itu, Levi berterima kasih kepada Tai karena sudah mengizinkannya tinggal di sini. Karena sekarang ini semua orang yang ada di sana sangat marah kepada Levi. Bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Tai mengatakan hal itu wajar saja. Karena Levi sudah menghancurkan harapan bagi mereka untuk pulang dari sini. Levi pun menyadari akan hal itu dan mengajak Tai untuk pergi jalan-jalan dengannya. Namun di sini kondisi dari Tai semakin parah dan mengatakan pada Levi bahwa dirinya menderita penyakit kanker. Tapi sekarang obat yang seharusnya membuat Tai untuk bisa bertahan hidup sudah hancur bersama gedung Lazarus. Levi yang mendengarnya merasa sangat menyesal dan Tai pun terlihat sangat marah karena Levi sudah menghancurkan kesempatan kedua untuk hidup bersama dengan Para. Dan sekarang mungkin saja tidak lama lagi dirinya akan mati karena ulah dari Levi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara itu, Veronica pergi ke hutan untuk mencari koordinat dari buku Dr. Morey. Namun tidak lama Gavin pun datang dan ingin melihat tentang koordinat yang dipegang oleh Veronica. Karena semenjak membaca buku itu,
Veronica sangat yakin bahwa ada petunjuk yang mengarah pada suatu tempat. Dan hal itu juga membuat Gavin merasa penasaran. Kemudian Gavin pun langsung bertemu dengan Silas yang sudah mulai membaik. Tentu Silas terlihat sangat senang dengan kedatangan Gavin. Di sini Gavin menanyakan tentang buku tersebut. Karena sekarang setelah kematian Caroline, hanya Silas yang bisa membaca bukunya. Anybody can make sense about it, you. What is it? Dan Silas pun terlihat sangat senang setelah membacanya. Karena ternyata Dr. Morey sudah berhasil membuat portal baru yang aman untuk digunakan. Itu artinya harapan Gavin dan mereka semua untuk bisa pulang dari sini masih terbuka lebar. Dan sekarang tugas dari Gavin menemukan portal itu dengan mengikuti koordinat yang diberikan oleh Veronica. Namun hal itu pun tidak akan mudah, karena Dr. Morey penuh dengan rahasia, dan terkadang akan sulit untuk memecahkan teka-tekinya. Sementara itu, ketika Lepi sedang sendirian, tiba-tiba saja Kira datang. Lepi yang melihatnya sangat terkejut karena ternyata Kira berhasil selamat. Dan tujuan dari Kira bertemu dengan Lepi hanya ingin meminta tolong. Karena sekarang dirinya bersama anak buahnya yang selamat mencoba untuk bertahan hidup. Dan meskipun sudah memiliki makanan, obat-obatan, dan juga air minum, namun Kira masih membutuhkan yang lain. Karena Tamit pernah bilang dia punya kotak berangkas yang dikubur di desa Para, yang isinya berupa peralatan untuk bertahan hidup, senjata, dan juga bibit tanaman. Oleh karena itu, Kira meminta bantuan pada Lepi untuk mengambilnya. Tentu saja Lepi menolaknya karena tidak percaya. Namun Kira mengatakan kalau Lepi sudah menghancurkan kesalahan dengan menghancurkan portalnya. Dan hal itu membuat semua orang merasa sangat kecewa karena tidak bisa pulang. Dan sekarang kesempatan bagi Lepi untuk menebusnya. Mendengar hal itu, Lepi pun berubah pikiran. Dirinya pun akan membantu Kira asalkan ditukar dengan obat milik Tai. Karena Lepi ingin menebus kesalahannya dengan menolong Tai. Dan untung saja Kira pun masih memiliki obatnya. Sehingga mereka berdua pun sepakat. I do. Tell me where to find it. Sementara itu, mereka akan melakukan pemilihan kepala desa, di mana calonnya ada Sam dan juga Lukas. Namun tidak lama Gavin datang dan mengatakan kalau kita masih punya jalan untuk pulang. Karena ternyata Dr. Morey sudah membuat portal lain di tempat ini, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Itu semua berkat Veronica yang berhasil menemukan koordinatnya. Tentu hal itu membuat mereka semua merasa sangat senang, karena masih ada harapan untuk pulang. Sehingga tanpa lama-lama, mereka pun langsung bersiap-siap untuk menemukan portalnya. Sementara sisanya akan menjaga tempat ini. Namun di sini Veronica terlihat kurang sehat. Mungkin saja racun dari lebah itu belum sepenuhnya hilang. Dan Riley memberikan obat untuk menghilangkan rasa sakitnya. Hey, let's do it. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung pergi melakukan ekspedisi untuk mencari portalnya. Sementara Lepi sedang menggali tanah untuk mengambil kotaknya. Namun tidak lama Silas pun datang dan hal itu membuat Lepi cukup terkejut. Silas ingin tahu apa yang sedang Lepi lakukan. Karena jika tidak menjawabnya, Silas pun akan memanggil penjaga untuk datang ke sini. Dan ya, dengan terpaksa Lepi pun mengatakan bahwa dirinya sudah membuat perjanjian dengan Kira, di mana Lepi akan membawa kotak ini padanya. Dan sebagai gantinya, Kira akan memberikan obat kanker untuk Tai. Mendengar hal itu, Silas pun tidak akan mengatakan tentang hal ini kepada siapapun. Asalkan ikut dengan Lepi untuk bertemu dengan Kira. Karena ternyata 2 hari lagi Para akan menghukum Silas atas perbuatannya di masa lalu. Dan mungkin saja dengan membantu Lepi membawakan obat untuk Tai, maka Para akan memaafkannya. Karena tidak ada pilihan lain, Lepi pun setuju. Dan mereka pun langsung meninggalkan desa ini. Di sini Silas merasa penasaran dengan isi kotaknya. Lepi mengatakan kotak ini berisi peralatan, senjata, dan juga bibit tanaman. Namun ternyata Lepi sendiri tidak yakin, karena kotaknya terlalu kecil untuk menyimpannya. Alhasil Lepi pun langsung mencari batu untuk membuka kunci gemboknya. Namun kampretnya ketika kembali, ternyata Silas sudah menghilang bersama dengan kotaknya. Dan Lepi pun langsung mengejarnya. Di sini Lepi mengatakan hanya kotak ini yang dapat membantu Tai untuk mendapatkan obatnya. Namun Silas pun tidak percaya kalau Kira akan memberikan obatnya begitu saja, karena dia sudah membunuh Caroline.
Oleh karena itu, Silas pun akan menggunakan kotak ini untuk balas dendam kepada Kira. Lepi mengatakan balas dendam tidak akan merubah apapun. Karena ketika istrinya meninggal akibat ulah dari Jim, Lepi mencoba untuk balas dendam dengan menghancurkan portalnya. Namun setelah berhasil melakukannya, ternyata Lepi tidak merasa puas dan rasa sakitnya masih ada sampai sekarang. Karena saat marah kita hanya memikirkan diri sendiri, tanpa peduli dengan nasib orang lain. Mendengar hal itu membuat Silas menjadi sadar dan akan membuat rencana untuk mendapatkan obatnya sekaligus menangkap Kira untuk diadili. Sementara itu, mereka masih melakukan perjalanan untuk mencari portalnya. Namun di sini tiba-tiba Scott langsung terdiam karena ternyata... Dan iya, mereka melihat sekelompok orang yang sudah mati dengan sangat-sangat mengenaskan. Di mana sebagian tubuh dari mayat ini sudah terpotong dan juga tercabik-cabik seperti diserang oleh binatang buas. Dan secara kebetulan titik koordinatnya ada di tempat ini. Namun di tempat ini tidak ada apapun dan hanya ada mayat. Dan di sini Scott menemukan boneka. Itu artinya di tempat ini ada anak kecil dan mungkin saja masih hidup. Tidak hanya itu saja, Scott juga menemukan sebuah liontin. Dan ternyata simbol dari liontin itu sama dengan kartu nama yang dimiliki oleh Scott. Di mana sebelum terjebak di zaman prasejarah, Scott akan pergi untuk melakukan wawancara di sebuah perusahaan dan ini kartu namanya. Namun tiba-tiba Sam memanggil mereka, karena ternyata Sam berhasil menemukan sebuah brankas. Dan Gavin mencoba untuk membukanya dengan kunci yang dia temukan. I think it's a lockbox. Do you have that key? Untung saja kunci itu pun cocok dengan brankasnya. Ternyata isi dari brankas itu terdapat sebuah peta yang menunjukkan lokasi dari portalnya. Dan tempatnya pun ada dalam sebuah goa. Mereka pun sangat senang karena pencariannya membuahkan hasil. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seorang anak kecil. Wait. Di sini Scott berhasil menemukannya dan mencoba untuk menenangkannya dengan memberikan boneka tersebut. Namun Izzy sangat terkejut ketika melihat bunga merah di baju anak ini. Is, where you going? Dan ya, ternyata di tempat ini terdapat banyak pohon bunga merahnya. Tentu mereka yang melihatnya sangat terkejut. Dan kampretnya secara kebetulan juga. Untuk mencapai portal itu, mereka pun harus melewati pohon ini. Kemudian Gavin menceritakan tentang masalah ini kepada Sam. Sam mengatakan jika Ipi dalam bahaya, otomatis kita juga dalam bahaya, karena tempat itu tidak aman untuk dilewati. Sehingga Sam menyarankan sebagian dari mereka pergi lebih dulu untuk memastikannya, sedangkan sisanya akan tetap di sini. Hingga akhirnya Gavin, Sam, EG, Josh, dan juga Judah langsung pergi melewati pohon itu. Love you, Mom. Love you. Di sini Scott mencoba untuk bertanya, namun anak ini pun hanya diam saja dan malah terus ngegayem. Kemudian Ipi menanyakan siapa namanya. Anak ini mengatakan kalau namanya adalah Petra. Dan pantas saja alasan dari tadi Petra hanya diam saja, karena dirinya menggunakan bahasa Jerman dan tidak mengerti bahasa Inggris. Dan untung saja Scott pun bisa bahasa Jerman meskipun hanya sedikit. What's your name? Petra. Ich heiße Petra. Namun tiba-tiba hujan badai pun akan datang, dan mereka berniat akan pergi mencari goa untuk berlindung. Tapi Petra terlihat sangat ketakutan, dan mengatakan tentang monster sambil menggambarnya. Dan ya, ternyata di tempat itu, terdapat monster yang sangat berbahaya. Dan monster itu juga yang sudah membunuh orang tua dari Petra. Mengetahui kalau Gavin dan yang lainnya dalam bahaya, Ipi pun akan menyusulnya meskipun Gavin sudah melarangnya. That's the direction everyone went. Okay, then I am too. Great, fine. Let's move. Sementara itu, Lepi sedang menunggu Kira. Dan tidak lama, Kira pun datang bersama anak buahnya. Namun sebelum melakukan pertukaran, Kira ingin melihat lebih dulu isi dari kotaknya. You destroyed the first one. Dan ternyata isi dari kotak ini adalah bahan bakar untuk menghidupkan sebuah portal. Lepi pun merasa heran karena dirinya sudah menghancurkan portalnya. Kira mengatakan kalau Lepi hanya menghancurkan portal yang pertama.
Karena dalam bukunya, Dr. Morris sudah berhasil membuat portal yang lain. Mendengar hal itu membuat Lepi berubah pikiran dan tidak akan menyerahkan kotaknya kepada Kira. Namun tentu saja Kira pun akan merebutnya dengan paksa dan langsung saja. Dan ya, ternyata Lepi bersama Silas sudah merencanakan ini semua untuk menangkap Kira sekaligus mengambil obatnya. Dan dengan adanya obat ini, nyawa dari Tai bisa tertolong. Dan sekarang karena Silas sudah berjasa menolong suaminya, maka para pun akan memaafkannya. Perhaps you deserve another chance. Don't waste this. Setelah kembali ke desa, Tai pun meminta maaf kepada Lepi, sekaligus berterima kasih karena berhasil mendapatkan obatnya. Lepi berharap kalau apa yang dilakukannya bisa menebus kesalahannya, karena sekarang ini ada portal lain yang bisa membawa mereka pulang dari tempat ini dan Lepi ingin membantunya. Sementara itu, mereka sudah sampai di gua tempat portal itu berada. Namun, Iji dan Josh melihat bekas cakaran yang sangat besar. Gavin mengatakan kalau kita akan baik-baik saja. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu, dan mungkin saja di balik pintu itu terdapat portalnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. You guys okay? Mom? Dan ternyata yang datang adalah Ipi bersama dengan Riley. Gavin yang melihat Ipi datang sangat terkejut, karena sudah melarangnya untuk datang ke sini. Namun Ipi tidak bisa diam saja, karena di tempat ini ada makhluk yang sangat berbahaya. Dan tiba-tiba Gavin pun langsung terdiam. Ternyata di tempat ini terdapat pohon bunga merah. Tentu hal itu membuat Gavin menjadi sangat khawatir. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. Tanpa diduga, ternyata yang datang adalah kadal raksasa yang mirip seperti komodo atau biawak. Dan langsung saja melakukan penyerangan. Untung saja Ipi berhasil menusuknya dengan tongkat. Alhasil kadal itu pun langsung pergi. Namun sialnya ternyata Gavin tertusuk oleh batu akibat diserang oleh kadal itu. Tentu mereka yang melihatnya sangat panik. Dan mungkin saja Gavin akan mati di tempat ini karena mengalami luka yang sangat parah. Dan Josh pun berniat akan menariknya. Namun Sam mencegahnya karena hal itu akan membuat Gavin kehabisan darah. Tapi tiba-tiba Judah mendengar ada yang datang. Hal itu membuat mereka semakin panik karena takutnya kadal itu kembali datang. Karena penasaran, Sam dan Josh pun langsung melihatnya. Dan kampretnya ternyata itu adalah Jim yang masih hidup. Tujuan dari Jim datang ke sini tentu saja untuk menggunakan portalnya. Namun mereka tidak akan membiarkannya hingga akhirnya. What do you want? Dan ya, untung saja Iji berhasil memukul Jim dari belakang. Sehingga Sam bisa mengambil senjatanya. Dan Sam pun tidak akan membunuhnya. Karena secara tidak langsung, kedatangan dari Jim adalah berkah untuk mereka. Itu karena hanya Jim yang bisa menggunakan portalnya. Namun sekarang masalahnya, bagaimana caranya mereka menolong Gavin? Karena jika menariknya sangat kecil kemungkinan Gavin untuk hidup. Gavin yang sudah pasrah menyuruh kepada Ivy untuk pergi bersama Iji dan juga George. Namun tentu saja Ivy menolaknya. Karena ternyata Ivy akan menggunakan portalnya untuk pergi ke masa lalu. Agar hal ini tidak terjadi kepada Gavin. Dan Ivy sangat yakin akan berhasil melakukannya. Kemudian mereka pun langsung masuk untuk menggunakan portalnya. Dan entah bagaimana caranya, namun Jim berhasil mendapatkan kotak tersebut yang isinya bahan bakar untuk menghidupkan portalnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kotak ini ada pada Lepi. Atau mungkin saja Jim juga memiliki kotaknya. Di sini Ipi akan pergi bersama dengan Iji. Namun mereka hanya memiliki waktu 4 jam untuk berada di masa lalu. Dan Sam meminta pada Jim untuk memulangkan mereka semua sekarang juga. Namun Jim tidak bisa melakukannya selama Ipi dan Iji ada di masa lalu. Karena jika menggunakan portalnya di waktu yang bersamaan, maka Ipi dan Iji akan terjebak di masa lalu.
Mendengar hal itu membuat Sam berubah pikiran dan berniat akan mencegah Ipi. Namun Riley meminta pada ayahnya agar membiarkan mereka pergi. Alhasil Sam pun mengizinkan Ipi untuk pergi. Dan Jem langsung menghidupkan portalnya. Thank you. Kemudian Ipi dan Iji pun langsung masuk ke dalam portalnya dengan harapan bisa menolong Gapin. Namun tidak lama setelah itu ternyata portalnya mengalami masalah. Mereka yang melihatnya merasa sangat panik. Dan Sam bertanya pada Jem ada apa dengan portalnya. Tentu saja Jem mengetahui apa masalahnya. Namun dia hanya ingin mengatakannya kepada Gapin. Di sini Gapin pun bertanya ada masalah apa dengan portalnya. Jem mengatakan ada kerusakan pada sistem pendinginnya. Itu karena tidak ada air yang mengalir pada pipanya. Dan hal itu menyebabkan portalnya terlalu panas. Mungkin tidak lama lagi mesinnya akan mengalami kerusakan. Dan jika terjadi maka portal itu akan hancur. Mendengar hal itu Gapin meminta kepada Jem untuk memperbaikinya. Namun ya namanya juga si kampret Jem. Dia pun akan membantu Gapin asalkan ikatannya dilepaskan. Dan ingin menggunakan portal itu. Karena ternyata Jem akan kembali ke masa lalu. Untuk mencegah agar gedung Lazarus tidak hancur. Namun hal itu pun membuat Gapin merasa sangat kecewa. Karena Jem hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal sekarang ini di depan matanya ada anaknya yang sedang sekarat. Jem mengatakan kalau dirinya tidak peduli karena sudah kehilangan Gapin sejak masih kecil. Dan jika ingin portalnya tetap aman, maka Gapin harus setuju dengan syaratnya. You have my terms. Sementara itu Lukas melihat seekor kuda yang datang menghampirinya. Namun tidak lama Veronica pun datang dan sangat terkejut karena baru kali ini dirinya melihat seekor kuda di tempat ini. Namun ketika Lukas mendekatinya, kuda itu pun langsung pergi. Lukas mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal di sini dan mengajak Veronica untuk tinggal dengannya. Tentu saja Veronica menolaknya karena dirinya ingin pulang. Lukas pun berusaha untuk meyakinkan Veronica kalau kita bisa hidup bahagia di sini. Namun Veronica tetap ingin pulang karena ternyata sekarang ini Veronica sedang hamil. Mendengar hal itu membuat Lukas sangat terkejut dan terlihat biasa saja. Namun Veronica pun tidak marah dan mengajak Lukas untuk pergi menyusul Ipi. Catch up with the others. Yeah, Alex. It worked. Di sini Ipi dan Iji pun sudah ada di masa lalu. Namun Iji pun tidak tahu mereka ada di mana. Dan untung saja Ipi masih ingat kalau mereka pernah melewati tempat ini. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk menemukan Gapin. Namun dalam perjalanan mereka mendengar suara tembakan dan langsung pergi untuk melihatnya. That's how James gets the Hurons. Dan ya ternyata benar saja. Jem mengambil kotak itu dengan paksa dari Lepi. Dan sekarang Jem berniat akan membunuh mereka berdua. Tentu saja Ipi yang melihatnya tidak tinggal diam dan langsung pergi untuk mencegahnya. Too late for that. James, stop! Dan untung saja meskipun Tai tertembak, namun lukanya tidak terlalu parah. Dan Ipi pun langsung menjelaskan semuanya pada mereka tentang portalnya dan juga tentang Gapin. Sementara di sini, Scott meminta pada Petra untuk membuka liontinnya. Namun setelah membukanya, Scott terlihat sangat terkejut melihat foto dari Petra bersama seorang wanita. Karena ternyata Scott kenal dengan wanita ini. Petra mengatakan kalau dia adalah ibunya bernama Maya. Namun tiba-tiba penyakit asmanya kambuh. Sehingga Scott pun mengajak Petra untuk pergi mencari obatnya di tempat sebelumnya Scott menemukan mayat. Okay, we need to get it. Come on, let's go find it. Di lain tempat, Lukas dan Veronica sudah sampai di gua tempat mereka berada. Dan Veronica bertanya kenapa Lukas akan tetap tinggal di sini. Ternyata Lukas takut jika kembali pulang, maka dirinya akan kembali seperti dulu lagi, yaitu menjadi Lukas yang candu akan barang haram. Sedangkan di dalam goa, Gapin mengatakan kalau mesin pendinginnya mengalami masalah. Itu karena tidak adanya air yang mengalir pada pipanya. Judah pun baru menyadari kalau dirinya sempat melihat ada mata air di luar goa. Sehingga Judah pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tidak lama Lukas datang bersama dengan Veronica. Dan Judah mengajak mereka untuk ikut dengannya. Tapi Veronica menyuruh Lukas untuk tetap di sini. Sedangkan dirinya akan ikut dengan Judah. Stay, I'll go with Judah. Mom, look. Sementara mereka melihat portalnya mulai mengecil. Tentu hal itu membuat Iji merasa sangat cemas. Karena jika portalnya tertutup, maka dirinya dan juga ibunya tidak akan bisa kembali. Lepi pun menyuruh kepada Ivy dan Iji untuk segera pergi.
Namun tentu saja Ipi menolaknya, karena bagaimanapun caranya dirinya harus menolong Gapin. We're gonna finish what we started. Sementara mereka berdua sudah sampai di tempat sebelumnya, dan untung saja Scott berhasil menemukan obatnya. Kemudian Petra memberikan sebuah foto, dan Scott pun bertanya di mana foto ini diambil. Voice das. Here. Dan ya, tentu hal itu membuat Scott sangat terkejut, karena ternyata foto itu diambil di zaman prasejarah. Dan Scott pun baru menyadari karena ternyata Petra bisa bahasa Inggris. Alasan Petra berbohong karena belum percaya dan mengira kalau Scott adalah orang jahat. Namun sekarang Petra percaya kalau Scott adalah orang baik. Sehingga Scott meminta pada Petra untuk mengatakan siapa ibunya. Dan Petra pun mengatakan, "If you help me find my mother, I'll tell you everything I know." Di sini Josh merasa sangat sedih melihat kondisi dari ayahnya yang mungkin saja tidak akan selamat. Namun Riley sangat yakin kalau Ipi akan menolong Gapin. Okay. Dan ternyata benar saja, ada pohon yang menghalangi airnya. Dan dengan sekuat tenaga mereka pun mencoba untuk menyingkirkannya. Sementara Josh melihat keadaan ayahnya semakin memburuk. Gapin mengatakan bahwa dirinya sangat bangga kepada Josh dan meminta untuk menjaga adik serta ibumu. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu Gapin pun meninggal. Kemudian saya mengatakan pada Lucas kalau Gapin sudah meninggal. Tentu Lucas yang mendengarnya sangat terkejut. Namun sekarang yang paling penting, mereka pun harus membuat portalnya agar tetap terbuka. Karena jika tidak maka Ipi dan Iji akan terjebak di masa lalu. Oleh karena itu, Sam mengajak Lucas untuk membantu Judah dan juga Veronica. Sementara itu, mereka sudah sampai di tempat Gapin akan mengambil petanya. Karena sekarang ini Ipi dan Iji ada di masa lalu, yaitu sebelum Gapin datang ke tempat ini untuk mengambil petanya. Dan di sini Ipi lebih dulu mengambil petanya untuk memberikan pesan pada Gapin dengan menuliskannya di peta tersebut. Okay, we all have to go. All right, what do we do? Let's get back to the Aurora. Judah bersama Veronica masih berusaha untuk menyingkirkan pohon tersebut. Namun tetap saja mereka kesulitan untuk melakukannya. Dan hal itu membuat mesinnya terlalu panas, sehingga menyebabkan portalnya langsung tertutup. Dan ya, hal itu pun membuat Ipi dan Iji tidak bisa kembali lagi ke masa depan. Di sini mereka berdua masih belum menyerah dan terus berusaha. Hingga tiba-tiba Lucas pun datang dan langsung melemparkan tali pada kayunya sambil menaiki kuda. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang dan Lucas langsung menarik kayunya. Dan ya, untung saja Lucas berhasil melakukannya. Alhasil portalnya kembali terbuka. Namun di sini Lepi bersama Tai akan ikut dengan mereka. Karena meskipun Lepi dan Tai pergi ke masa depan, mereka tidak akan bertemu dengan diri mereka sendiri. Beda halnya dengan Ipi dan Iji. Jika mereka tidak kembali, maka akan bertemu dengan diri mereka sendiri. Mereka pun sangat senang melihat Ipi dan Iji sudah kembali. Hey. I got your message. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Gapin kembali hidup. Entah bagaimana caranya saya juga gak tahu cuy. Namun yang jelas Gapin menerima pesan dari Ipi di peta tersebut. Dan sekarang karena portalnya sudah kembali berfungsi, mereka pun langsung pergi untuk membawa semua orang pergi dari sini. Di sini Lucas pun berubah pikiran dan memutuskan akan ikut dengan mereka untuk pulang. Tanpa diduga ternyata simbol dari liontin itu sama dengan tato pada tangan Lepi. Sementara itu ketika Gapin sedang menjaga portalnya, tiba-tiba saja. Dan ya, ternyata si kampret Jem berhasil melepaskan ikatannya. Dan langsung saja mengatur ulang portalnya.
dan meminta pada Gavin untuk menyerahkan bukunya. Di sini Gavin mencoba untuk melawan sambil merebut senjatanya. Namun tanpa disengaja hal itu malah menimbulkan kerusakan. Kemudian Jim pun langsung mengambil bukunya dan akan masuk ke dalam portalnya. Namun Gavin meminta pada Jim untuk berhenti dan memberikan bukunya. Dan ya, dengan terpaksa Gavin pun harus menembak Jim. Namun entah apa maksudnya, Jim meminta untuk mengatakan pada adiknya Gavin kalau dirinya sudah gagal melakukannya. Dan dia pun akan datang untuk mencari Gavin. Tentu hal itu membuat Gavin merasa bingung dan bertanya pada Jim apa maksudnya. Namun belum sempat menjawabnya, Jim pun keburu meninggal. Mungkin saja selama ini Gavin memiliki seorang adik. Namun Jim sengaja merahasiakannya dengan alasan tertentu. Dan sekarang di akhir hayatnya, si kampret Jim malah membuat kita semua merasa penasaran. Dan tanpa diduga tiba-tiba saja dari atas langit muncul sebuah portal. Bukan hanya satu melainkan banyak. Itu karena mesin portalnya mengalami masalah akibat duel antara ayah dan juga anak. Scott menyadari bahwa semua portal itu mengarah pada zaman yang berbeda. Misalnya zaman purba ataupun zaman dinosaurus. Dan mungkin saja salah satunya jalan untuk mereka pulang. Di sini mereka sangat terkejut melihat Jim sudah meninggal. Gavin mengatakan kalau dirinya tidak punya pilihan lain. Karena Jim akan pergi ke masa lalu dengan membawa bukunya. Dan George pun menyarankan untuk segera pergi dari sini menggunakan portalnya. Namun ternyata terjadi masalah pada tujuan portalnya. Di mana portal itu akan mengarah pada tahun ataupun zaman yang berbeda. Karena jika mereka masuk sekarang ke dalam portalnya, maka bisa saja mereka akan ada di zaman dinosaurus. Oleh karena itu, mereka memutuskan tidak akan masuk ke dalam portalnya dan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Dan karena bukunya tertinggal, Gavin meminta pada Ipi untuk mengambilnya. Namun sialnya ketika Ipi akan pergi, tiba-tiba saja pintunya malah tertutup. Tentu saja mereka pun sangat panik karena tidak bisa membuka pintunya. Dan ternyata portalnya mulai menghisap semuanya untuk masuk ke dalam. Dan Ipi pun langsung memberikan bukunya, karena dia tahu akan terbawa masuk ke dalam portalnya. Dan kampretnya setelah portalnya tertutup, pintunya langsung terbuka. Kemudian mereka pun langsung pergi karena sekarang ini portalnya sudah rusak. Dan sekarang tidak ada cara untuk menjemput Ipi. Bahkan mereka pun tidak tahu Ipi ada di zaman apa. Namun tiba-tiba, dan season 2 pun tamat coy. Ending yang sangat membagongkan. Oke cuy, ternyata film ini akan lanjut ke season yang ketiga. Namun untuk kapan tayangnya masih belum jelas cuy. Ya mungkin saja tahun depan lah. Karena di season yang kedua ini masih banyak teka-tekinya. Misalnya tentang siapa ibunya Petra. Dan siapa adik dari Gavin yang dibilang oleh Jim. Serta kenapa Levi memiliki tato yang sama dengan simbol Leontine-nya. Haduh, yaudahlah semoga kalian terhibur cuy. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Arigato gojaimasu. Gambate. Wassalam.